karena bersejarah oleh Tritima dijadikan Museum Tritima Indonesia. Itu bikin pakai di Mangkawati. Nah, di Mangkawati kita itu perbedaannya apa kalau di Mangkawati lebih sejarah fokus ke sejarah sejarah Tritima, kalau di Mangkawati itu ke sejarah perburuan ya Pak. Karena pusat penelitian itu. Mungkin bisa jalan di Mangkawati lagi Pak. Salah satu maksudnya ada jenis kita kalau di Mangkawati yang dari Mangkawati. Iya. Waduh. Kalau kita kemarin ada Pak Tritima, termasuk di daerah sekitar. Cuman untuk di Mangkawati kita menambah ini munasib kita punya pabrik pengolahannya di Muntok Pak. Ini masih selama di angkatan laut berdinas. Dan saya baru kali ini Pak melihat bagaimana proses di sini, bagaimana proses penggalian timah yang ada, timah yang ada di darat maupun yang di laut, dan betapa strategiknya PT Timah ini Pak untuk dapat menghasilkan devisa bagi negara dengan ekspor yang cukup besar, apalagi kita nomor 2 terbesar di dunia. Dan saya kira musim seperti ini Pak, ini menjadi contoh Pak bahwa industri-industri kita yang ada di Indonesia ini juga melihat contoh dari museum dan PT Timah ini. Museum saya sangat appreciate dengan berdirinya museum ini. Terima kasih kepada Pak Arif, Pak Taufik, Pak Taufik yang telah menemani saya, memberikan penjelasan yang sangat komprehensif sehingga saya sebagai orang awam dapat memberi kesan, oh ternyata membuat industri timah demikian, mulai dari proses yang di darat maupun yang di laut. Jadi kita sudah terus kayak gini. Nah, kita sudah ini produk bulan Pak.